Teng, tunggu sebentar. Papa pengen bicara sama kamu sebentar aja. Kamu teh harus sadar. Kalau mamanya Mike itu... Mike itu gak baik buat kamu, Neng. Dan kamu juga harus tahu. Ini bukan urusan lo. Jadi lo gak usah ikut campur. Lo kalau mau cari masalah di sini, lawan gue dulu. Woi, berisik! Dia lagi mau antar Raisa. Gak bisa. Tenang dulu. Tenang dulu, Rick. Kenapa om bisa setega itu sama mama? Om ngebiarin mama sekarat kayak gitu. Mama kenapa, om? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Rio yang kembali datang kepada Raisa. Dan Rio itu mengatakan kalau Mike gak bagus untuk Raisa. Tetapi terlihat ya Raisa yang masuk ke dalam rumahnya dan tidak mempedulikan kedatangan Rio. Dan ketika Rio berteriak ingin mengatakan kalau mamanya Mike titik-titik-titik, ternyata di sini tuh Tejo bikin onar ya. Tejo tuh bikin keributan yang membuat akhirnya Rio pun jadi marah. Dan pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Kevin dan juga Mike dan juga geng-geng bermotor yang lainnya. Dan kalian bisa lihat ya, suasana pun jadi ricuh. Sementara itu di rumah sakit terlihat kondisi mamanya Mike yang sekarat. Dan tentu saja Mike pun khawatir banget ya, dan Mike juga heran kenapa si om hanya diam saja. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.